الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد المستغفرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل ومن شر ما فيه وشر بعده Amin ya Rabbal Alamin. Yang sangat saya hormati Syekh Muda Abdul Manaf, mursyid kita semua, Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Begitu juga murid beliau Syekh Muda Khalifah Sati Sir Naqsyabandiyah. Masih muda tapi semangatnya melebihi semua yang ada ya. Ke motor tadi udah masuk angin kali ya, Bu ya. Tadi kita sempat mau jantungan mau nyebrang jembatan. Alhamdulillah. Ini pengalaman luar biasa di hari. Ketua Komisi Fatwa Pasaman Barat, sahabat saya, panggilnya Tengku Buya ya. Saya panggil Buya aja ya. Ismuk Zawir, so? Muhammad Zawir Huda. Buya Muhammad Zawir Huda, doktor, bisa banyak bahasa antum kayaknya nih, bisa bahasa Arab, bahasa Mandailing, bahasa Minang, bahasa, jangan-jangan bisa bahasa hewan juga. Ketuakan para pemimpin masyarakat, pemimpin umat, pengurus masjid, sahabat-sahabat, ansar, banser, semoga Allah meridhai kita semua. Amin. Kita di zaman yang alhamdulillah banyak tantangan tapi banyak kemudahan. Tantangannya siapa saja bisa ngomong apa saja. Benar Ibu ya? Siapa saja bisa ngomong apa aja. Tapi enaknya siapa saja bisa berguru kepada siapa saja di mana saja. Ini Ustaz Asmar katanya lagi nyetir dengerin aneh. Itu bid'ah itu Ustaz. Yang tidak tergambarkan oleh orang-orang di masa sahabat Rasulullah, di masa sahabat-sahabat tabi'in, di masa Imam Bukhari, di masa Imam Tirmizi, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ghazali, Imam-imam, bahkan mungkin di zaman mudanya Syekh Muda Abdul Manaf tidak terbayang ini. Orang bisa berguru jarak jauh, berbicara jarak jauh, aplikasi Zoom, ya, kita bisa ngobrol, lihat muka, baca kitab bareng-bareng, walaupun dari mana-mana. Ini kemudahannya, anugerahnya. Tapi masalahnya yang pertama tadi, siapa saja bisa ngomong apa saja. Sampai selevel ketua komisi fatwa diceramahi oleh anak baru hijrah, tamat SMP lagi. Apa kata dia? Kau harus percaya Tuhan itu di langit. Enggak boleh pakai Tuhan. Allah. Allah itu di langit. Sebenarnya kalau kita mengikuti hadis Imam Muslim, jadi suatu kali seorang sahabat namanya Ibnul Hakam. Ibnul Hakam ini punya karyawati, budaknya sendiri. Dulu budak beda dengan karyawati, enggak digaji. Budaknya ini
agak lelet mikirnya. Siapa yang ngomong begitu? Imam Ibnu Hajar. Lelet mikir tuh kan, lelet mikir. Itu bukan penghinaan terhadap sahabat Nabi, enggak. Itu kenyataannya, biasa aja menyebut begitu ya. Orang batin. Susah kalau ngapal itu susah. Memahami perintah itu tidak mudah. Akhirnya adalah beberapa kasus ternaknya tidak beres. Jadi dia ngurus ternak Ibnul Hakam. Maka Ibnul Hakam kesalnya bukan main. Lalu beliau bernazar, kalau dia ini beriman menurut Rasulullah, saya akan merdekakan. Maka dibawalah kepada Rasulullah supaya disidang, ditanya. Maka dalam riwayat hadis Nabi ada 3 versi riwayat. Sedangkan kelompok seberang yang disebut tadi oleh Buya Muhammad Zawir Huda, nah, si anak SMP ini baru membaca 1 riwayat, riwayat Imam Muslim. Ada 3 riwayat, 3 versi. Riwayat pertama, Nabi bertanya, Aynallah, di mana Allah? Kalau bahasa Jawanya gimana Pak? Allah nang di? Tuhan. Oh, Tuhan Gusti Allah ya. Gusti Allah nang di gitu. Bojoku wong Jawa, Pak. Bojoku Minang. Baleh cakak. Tapi enggak bisa ngomong Jawa, Pak. Cuma gitu doang bisanya. Taunya kepriben, susah ya. Enggak, kalau bahasa Arab saya bisa, mau lagi tidur juga bisa. Pas ngomong bahasa Jawa kok patah-patah ya. Ini Nabi nanya, Aynallah, di mana Allah? Ini satu versi. Kalau ditanya di mana, jawabnya apa? Riwayat ini menyebutkan Jariyah budak perempuan menjawab fis sama, di mana? Di langit. Sama itu juga berarti kullu ma yasmu, semua yang di atas. Sumu, sumu artinya atas, tinggi. Makanya di Saudi orang petinggi-petinggi itu disebut sahibus sumu. Ya, sahibus sumu. Kalau ulama disebut sahibul fadilah. Itu orang Wahabi itu, Pak. Giliran nama Nabi enggak boleh pakai Sayyidina. Kalau Syekh dipanggil sahibul fadilah. Tapi kalau Nabi, Sayyidina bid'ah. Itu satu riwayat dijawab oleh perempuan fis sama, di langit. Riwayat kedua, kita potong aja riwayatnya. Nabi bertanya, pertanyaannya bukan di mana Allah, tapi pertanyaannya man rabbuk, siapa Rabbmu, penciptamu, yang engkau sembah siapa? Maka dia jawab Allah. Riwayat ketiga, dan ini ada di riwayat Imam Ahmad ya tadi, riwayatnya Hasan, disebutkan bahwa Nabi bertanya, atashhadina an la ilaha illallah, apakah engkau hai budak perempuan percaya tiada yang berhak disembah kecuali Allah? Aku Rasulullah, jawab perempuan itu, aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, engkau adalah Rasulullah. Dari 3 riwayat itu, ini hadis kan beritanya sama. Satu berita menyebutkan di manakah, siapakah, apakah. Nah, itu kan. Kenapa kemudian yang dipakai cuma satu riwayat? Bukankah satu hadis menjelaskan hadis yang lain? Jadi dalam ilmu hadis, kalau ada hadis berbeda, itu metode pertamanya dijamak, dicari kesamaan maknanya.
Sekarang nih, ini udah sering kita ulang-ulang dulu ya. Dulu zaman-zaman awal kita buat daurah-daurah akidah di Riau, di Malaysia ya. Kalau ada orang agama sebelah bilang Gusti Allah di langit, itu jadi muslim gak, Pak? Orang bilang Gusti Allah di langit, jadi muslim gak? Orang agama sebelah nih, dia bilang Gusti Allah di langit, gimana? Masuk Islam gak dia? Belum, gak sah. Ada orang bilang Allah di langit, Allah di langit, terserah mau bahasanya apa, itu kan dialek aja. Jadi udah masuk Islam belum nih? Belum. Kapan seseorang sah masuk Islam? Pakai riwayat pertama atau ketiga? Yang ketiga, yaitu syahadat. Syahadat itu kalau di agama sebelah baptis, persaksian, kira-kira begitu. Sama kok semua agama begitu ya. Maka seseorang tidak akan pindah agama kecuali dia kemudian bersaksi, memberikan persaksian dengan istilah agama masing-masing. Di dalam Islam, seseorang tidak disebut muslim kalau dia tidak memberikan persaksian itu. Jadi secara riwayat, seakan yang kuat adalah riwayat Imam Muslim. Tapi secara ilmu akidah, mana yang kuat? Yang kedua dan ketiga. Oke? Oleh sebab itu, seorang syekh di Lebanon, itu banyak pengikut juga di Indonesia, namanya Syekh Abdullah Al-Harari. Dia ahlus sunnah tapi agak ketat, agak keras sedikit, karena beliau korban kezaliman Wahabi di zamannya. Syekh Abdullah Al-Harari ini kemudian mengatakan di ahli hadis, hadis Imam Muslim ini walaupun sahih secara zahir, tapi dia punya illat. Illatnya bukan pada rawinya, tapi pada marwinya. Marwi itu teks yang diriwayatkan bertentangan dengan ilmu akidah. Maka hadis ini bermasalah secara konten. Dan beliau juga mengatakan hadis ini bahkan bisa masuk kepada yang disebut mutorik. Mutorik itu kontradiksi dengan hadis kedua dan ketiga. Jadi boleh nggak kita mengatakan Allah di langit? Nah, terlepas dari itu, kita punya imam namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini tugasnya menjelaskan, mensyarah kitab-kitab hadis. Salah satu yang disyarah, wah ini lebih cakep ini, barakallahu fik. Salah satu yang disyarah beliau itu kitab Sahih Muslim. Di situ disebutkan, kata Imam Nawawi, Nabi kalau mau kita terima nih hadis Imam Muslim ini, maka mesti dipahami dengan kaedah yang ketat. Apa itu? Nabi menerimanya, memakluminya karena si perempuan menolak Tuhan berhala. Maksud dia Tuhan langit, Tuhan di langit, untuk menolak Tuhan berhala. Itu maksud dia. Maksud si perempuan, karena dia kurang ibarat, kurang cerdas mengibaratkan, maka Nabi memaklumi, Nabi mengerti isi hatinya. Itu pertama. Yang kedua, kalaupun diterima, maka harus dipahami bahwa di situ bukan arti sama, di atas arah, tapi itu artinya Allah Maha Tinggi. Nah, macam-macam penjelasan Imam Nawawi. Karena persoalan ini, Imam Nawawi ini tidak dianggap ahlus sunnah oleh Syekh Albani, ya, Syekh Saleh Fauzan dalam bab akidah. Jadi imam-imam aja mereka keluar dari ahlus sunnah, apalagi cuma ketua komisi fatwa, apalagi mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Mereka benci sekali sama tarekat.
ya, sangat-sangat benci. Karena tidak faham beda Syiah dengan tasawuf, mereka menyamakan sufi dengan Syiah. Tahu Syiah enggak Bapak Ibu? Syiah, si Beh gitu ya. Apa itu Syiah? Syiah ini kelompok yang cinta kepada Sayyidina Ali, Fatimah Zahra, tapi kemudian cintanya membuat mereka menghujat selain Ali dan Fatimah. Disebut Rafidah. Nah, Syiah Rafidah itulah yang bertentangan dengan kita. Ada Syiah yang tidak bertentangan dengan kita, disebut Syiah Zaidiyah. Dan sebagian kecil dari Syiah Imamiyah. Sebagian kecil. Ada kelompok mereka, saya udah kumpulkan sekitar 5 tokoh Syiah Imamiyah, itu menolak menghujat sahabat Nabi. Kata mereka, agama kami bukan nama menghujat. Kalau itu menghujat, maka itu bukanlah Syiah. Jadi ada yang ngomong begitu. Oh, berarti mereka juga macam-macam ya. Seperti Ahlus Sunnah juga macam-macam. Ada Ahlus Sunnah Asy'ariyah yang mayoritas, ada yang minoritas ini Wahabi. Biasanya kalau orang minoritas berisik gak? Memang berisik ya. Punya TV, punya radio. Ahlus Sunnah baru belakangan Pak punya TV radio. Itu pun agak seret. Agak susah. Kenapa? Dananya qalil, fulusuhu qalil. Jadi gak jalan. Makanya kami diijazahkan, diizinkan, diperintahkan guru kami, kamu ngajar-ngajar aja, ngajar kitab kayak ngajar Ahlus Sunnah kayak ngajar aja, gak usah sibuk-sibuk. Nanti kalau Allah ingin mengangkat kajian kita, Allah akan angkat aja, gak perlu pakai asbab. Jadi gak usah cari-cari popularitas, gak usah juga, kita gak menghindar dari popularitas, jalan aja. Kul siru fil ard, berjalan aja di muka bumi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu baru pembuka kaji. Sebab ketua MUI kita sudah jadi korban. Dibully oleh anak tamat SMP. Anak SMP bully doktor. Kira-kira gimana tuh? Mau meruntuhkan gunung. Ada gunung sini, Bu ya? Gunung Pasaman, bukan? Gunung Pasaman mau diruntuhkan tapi pakai palu kecil, plok. Ploknya kapan selesainya? Ya, dibiarin aja gak hancur. Nah, itulah yang terjadi ya. Ada yang ngajak saya berantem, ada ngajak berantem anak SMA juga. Kamu ini hujat-hujat loh. Kapan kita mau hujat? Yang menghujat siapa? Yang selama ini menyesat-nyesatkan kita siapa? Kita kan selama ini diem, bener gak? Antum nih selawatan, gak pernah kan ngantem mereka? Gak pernah kan caci maki salafi? Gak pernah kan? Tapi mereka bilang apa? Antum ini apa? Ahli bid'ah. Antum ini dianggap musyrik oleh mereka karena muji-muji Sayyidina Fatimah, muji Sayyidina Ali, muji Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau diem? Ini bukan provokasi loh ya. Ini membangkitkan orang yang sedang tidur. Jangan diem. Orang diem-diem udah kita dikatakan sesat-sesat. Antum diem-diem terus. Para ustaz takut ditinggal di jamaahnya. Dia tidak takut ditinggalkan Allah, tapi takut ditinggalkan jamaahnya. Kok pakai Allah Akbar? Kita bukan mau kampanye Pak Ketua. Kampanye Ahlus Sunnah ya. Baik. Belakangan ini hobinya orang Jawa di mana-mana pasti yasinan, Pak ya. Yasinan, apa lagi? Selamatan, kendurian. Kalau saya suka duriannya, Pak. Kendurian. Modus, Pak ya. Apalagi tuh? 7 bulanan ya. Oke, apalagi? Orang meninggal di apa ini namanya tuh? Tahlilnya 7 hari. Panar, wah, itu bagi mereka apa tuh? Udah dengar mereka bilang bapak-bapak ini ahli bid'ah? Udah dengar ya? Terus mau balas gak? Mau dikasih senjata gak? Ya, bukan senjata golok Pak, bukan.
Karena mereka main mulut, kita balas pakai mulut. Mereka pakai dalil, kita balas pakai dalil. Bukan untuk mengalahkan mereka, tapi niatnya untuk menenangkan hati kita dalam beramal. Satu kali datang seseorang ke rumah. Dulu saya tinggal di pesantren, ya, di rumah untuk ustaz, untuk pengabdi. Tiba-tiba ada yang datang, ya, nanyain konfirmasi. Itu hadis yasinan, itu hadisnya dhaif. Tahu dhaif, Pak? Apa arti dhaif? Mantap ini. Ini santri kali dulu ya. Sebelum pindah ke sini santri nih kayaknya. Alhamdulillah. Ya. Saya juga nantri, Pak, sama orang Jawa. Guru saya orang Jawa banyak, ya. Orang Jawa bisa apal Alfiah, orang Arab aja enggak. Dan orang Jawa tuh kalau lagi naik motor bisa bolak-balik baca Alfiah, selesai. Tapi orang Arab belum tentu bisa. Jadi pas kami dulu tes sama Syekh Hasan itu, beliau kaget ketika ada mahasiswa hafal Alfiah. Beliau dokturnya Al-Azhar, ulama Damaskus, tinggal di Jerman sekarang. Nah, hadis dhaif kata mereka gitu ya. Oke. Anggaplah hadis yasinan, hadisnya dhaif. Siapa yang mendhaifkannya? Syekh Al-Bani namanya, Pak. Jadi ada hadis itu disebut sahih, valid. Yang kedua disebut hasan, bagus. Yang ketiga disebut dhaif. Nah, ini untuk ngulang-ngulang aja. Yang sahih hasan boleh dipakai, yang dhaif ada yang boleh dipakai, ada enggak. Bagi salafi semua yang dhaif enggak boleh dipakai. Nih, bagi salafi nih ya. Dalam bab ibadah enggak boleh dipakai apa kali? Dalam bab akidah. Saya kasih pertanyaan, ente baca enggak kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahhabiyah? Di situ ada hadis-hadis dhaif dipakai untuk akidah. Kalau wong apa nih, si Dodaci ya, pakai hadis dhaif untuk bayasinan, masa enggak boleh? Sedangkan Syekh Muhammad Abdul Wahhab pakai hadis dhaif untuk akidah, dan itu diakui oleh tokoh salafi namanya Mustafa Al-Adawi. Bisa dicari di YouTube itu, Syekh. Antum kan bisa bahasa Arab, cari aja itu di YouTube. Syekh Mustafa Al-Adawi. Al-Adawi berarti dia orang India, tapi bahasa Arabnya fasih. Keilmuannya melewati orang Saudi kebanyakan. Dia salafi juga. Mustafa Al-Adawi ini kemudian diserang, dibully oleh orang-orang Wahabi Saudi karena berani mengkritisi kitab imamnya. Itu. Jadi mereka biarin aja, kita nonton-nonton aja, Pak. Mereka tengkar berdua. Ya. Jadi enggak perlulah kita menolak-nolak mereka. Cuma mereka nolak mereka gitu. Jadi saya tanya balik, kalau di dalam akidah aja imam memakai, masa kami dalam ibadah-ibadah fadhailul a'mal enggak boleh? Bingung juga, Pak, dia. Udah mulai ragu dia bersalafi. Ya. Jadi saya ini virus nih, Pak. Bikin ragu mereka. Tapi bagi Bapak Ibu, kini saya ini vaksin ya. Insya Allah, amin. Niat kita cuma satu, semoga Allah ridho, kita beramal itu tenang. Jangan lagi yasinan masih mikir, ini bid'ah gak ya? Udah nyampe tahlil masih mikir, ini bid'ah gak ya? Antum begitu gak, Ustaz Asma? Insya Allah gak, saya gak yakin juga dipakai insya Allah. Yakin tuh gak pakai insya Allah. Hakul yakin gak ada ya, insya Allahnya, udah yakin gitu. Nah, itu kalau kita pakai imam mereka. Nah, sekarang pakai imam kita aja deh. Yang meriwayatkan hadis Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin terhadap orang yang mauta, yang akan mati, masih hidup berarti. Yang sakaratul maut, yang telah meninggal, berarti tiga. Yang akan mati,
sakaratul maut atau yang sudah meninggal. Dibacakan surat Yasin. Ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, dan ketemu juga dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lainnya. Imam Ibnu Hibban naruh di kitab yang dia kasih judul Sahih. Imam Abu Daud naruh di kitab Sunan Abi Daud dan dia tidak beri komentar. Abu Daud kalau tidak beri komentar berarti hadisnya bagus. Istilah zaman itu belum ada hasan, istilahnya soleh. Wa ma sakattu anhu fa huwa salih. Hadis kalau Imam Abu Daud tidak komentar, maka hadisnya bagus. Berarti hadis Yasinan bagus enggak, Pak? Bagus. Mentang-mentang Yasinan nih yang bilang bagus-bagus aja nih. Ya. Ayat dibaca. Iya. Itu dalil terakhir itu, Ustaz. Sabar tahan. Ini kayaknya karena banser nih semangatnya. Baik. Imam Ibnu Hibban itu imam, baru dengar ya nama Ibnu Hibban. Udah dengar enggak sebelumnya? Barusan saya sebutkan dengar. Imam Ibnu Hibban ini nulis kitab judulnya Sahih Ibnu Hibban. Narok hadis itu dan beliau menilainya sahih. Berarti minimal udah dua imam yang mengatakan hadis ini bagus, benar ya? Kalau ada imam dulu bilang sahih, imam sekarang bilang tidak sahih, kita ikut yang mana? Yang dulu aja ya. Kenapa? Katanya ikut salaf. Itu Ibnu Hibban, imam Ibnu Hibban sudah di awal khalaf ya. Imam Abu Daud, imam salaf sezaman dengan Bukhari, sepengajian dengan Imam Bukhari. Bedanya umurnya agak lebih panjang aja dari Imam Bukhari. Imam Abu Daud, imam salaf tidak mempermasalahkan hadis Yasinan. Jadi kira-kira kita baca Yasin enggak, Pak nih? Tetap baca Yasin, ya. Ustaz, bukan itu doang. Habis baca Yasin kok pakai-pakai baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Amanah Rasul. Ini kan Nabi kan enggak pernah begini. Nah, Nabi enggak pernah lakukan. Nah, ini gaya mereka nih. Mereka ini kalau enggak tahu bilang enggak ada. Nah, ini pembohongan baru atas nama Rasulullah. Jadi kebohongan atas nama Nabi itu dua, menambah-nambahkan dan mengurang-urangi. Nabi enggak pernah melarang, dia bilang Nabi melarang. Nabi tidak melakukan belum tentu itu tidak ada. Lihat dulu sahabat Nabi. Adakah riwayat yang menyebutkan kalau kita ke kubur atau mendoakan orang mati baca Fatihah, baca Alif Lam Mim, baca 5 ayat pertama Ayat Kursi, Amanah Rasul, kul kul kul, ada enggak? Ada. Yang meriwayatkan itu imamnya sendiri, yaitu Ibnu Qayyim. Dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim riwayat-riwayat dari Lalikai, riwayat dari Qudai, riwayat banyak sekali bahwa Ibnu Umar sebelum wafat berpesan. Apa pesan beliau? Kalau saya mati bacakan kepada saya, dan itu dikubur loh ya, baca Quran dikubur, bayangkan. Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat terakhir, Ayat Kursi dan seterusnya. Ini pesan siapa? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat bukan? Anak dari Umar, namanya Abdullah bin Umar. Maka amalan Yasinan lalu khataman dimulai dengan Fatihah, Alif Lam Mim, Ayat Kursi, Amanah Rasul, kul kul kul, itu bukan buatan NU. Buatan siapa? Buatan siapa itu? Itu buatan Ibnu Umar, minimal kalau kamu sebut Nabi Tuan Ibnu Umar PNU. Kalau emang malu, wah saya gak mau jadi NU, wah, ya sudah. Ini lihat di riwayat, bukan NU yang meriwayatkan. Berarti ini hadis sudah ada sebelum NU lahir, benar gak? Terus kenapa NU yang disalah-salahin masalah Yasinan?
masalah khataman. Orang NU itu cuma menikmati fasilitas yang sudah ditulis oleh para ulama, dipakai oleh mereka. Ya. Jadi kadang-kadang mereka itu bilang, "Oh, saya bukan NU, saya enggak mau yasinan." Lu enggak ada usahanya yasinan itu sama NU. NU itu cuma yang melestarikan amalan itu aja bedanya. Riwayat ini ada dalam kitab-kitab hadis. Orang kalau khataman baca apa lagi tuh? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, gitu ya. Itu ada hadisnya enggak nyuruh begitu? Ada enggak? Banyak, Quran aja banyak kok. Jadi kalau orang baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, pasti orang NU enggak? Kalau gitu banyak orang NU di Mesir. Ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang sebagian orang di luar sentimen sama NU, ya. Ini yang enggak benar, ya. Ini enggak benar. Kalau kita menilai satu amalan jangan karena suatu organisasi tapi karena dalil-dalilnya. Baik. Masih ragu mau yasinan, Pak? Udah enggak yakin ya? Udah enggak yakin, udah enggak ragu ya. Tambah mantap enggak? Insya Allah ya, mantap. Saya mau nanya, kalau kirim Fatihah nyampe enggak? Nyampe enggak, Pak? Nyampe. Wah, mantap. Santri tulen ya, Pak. Antum santrinya bukan 100%. Nah, 1000% berarti. Walhamdulillah. Tubuh ireng. Wah, itu Masya Allah. Mutasil sanatnya ke Mbah Hasyim ini. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga pasang sanat pakai Mbah Hasyim. Guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub khatam kitab-kitab fikih dan hadis dari Syekh Syansuri Badawi. Kemudian Mbah Idris Kamali. Mereka berdua ini murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya. Alhamdulillah. Orang saya ini bukan orang Jakarta loh, Pak ya, saya orang Pekumbu. Tapi nikah mau wong Jawa. Kalau Pak sama orang Minang ya? Waduh, menangan mana tuh, Pak? Baik. Bapak kalau pergi ke Mesir, ke Yaman, itu orang Hadroh dan itu enggak, bukan NU. Ya. Di sini yang melestarikan mahabbah Nabi, amalan-amalan seperti itu ulama Nahdiyin. Makanya saya walaupun tidak masuk organisasi NU, saya sangat mendukung amalan itu. Kenapa? Kalau enggak NU, siapa lagi yang melestarikan? Muhammadiyah punya tugas lain, bikin rumah sakit yang gede-gede, bikin universitas di mana-mana. NU kan baru buat, Pak. Benar ya? UNU ya. Unisma baru buat, Staino. Muhammadiyah udah di mana-mana, jadi bagi-bagi tugas aja. Berkat di masyarakat NU, berkat di kampus, nah, biarlah orang Muhammadiyah. Walaupun kita buka tuh dada dosen-dosen di Muhammadiyah itu, dalamnya ijo juga, Pak. Ijo kayak jubah saya ini persis. Ya. Itu kita ketemu banyak, ini saksinya banyak ini ya. Pengurus-pengurusnya itu karena di NU ngantri bro. Kalau di NU sini nggak ngantri, karena nggak ada gawakis, Gus nggak ada di sini. Di sini siapa bisa jadi siapa, yang penting alim, bener nggak? Jadi orang Jawa nyampe di Pasaman budayanya udah campur aduk. Jadi antri ke Gus-Gusnya nggak ada. Kalau di Jawa kan kita hormat ke Gus. Jadi kalau yang jadi ketua NU, Ibnu, apalagi nih ketua Banser gitu ya. Ya itu harus Gus-Gus. Istilah kami di pesantren gawakis, jamak dari Gus. Di sini nggak ada antri kan, Pak? Siapa yang berbakat bisa jadi kan? Wah keren itu. Itu versi Minang itu. Tapi bajunya tetap hijau. Ya. Saya hijau begini karena saya cinta Rasulullah. Saya yakin orang NU hijau karena cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada seseorang bermimpi ketemu Nabi dan dia melihat pakaian Nabi dan cahaya Nabi warnanya hijau.
Ternyata ketemu dalam Sunan Tirmizi disebutkan bahwa Nabi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan padanya ada pakaian atas bawah. Jadi pakaian itu atas bawah. Ada dua. Nabi itu pakaiannya dulu bukan gamis dari atas ke bawah satu, itu sudah budaya baru. Budaya nama masa Rasulullah itu ada atasan, ada bawahan. Akhdarain, yang dua-duanya warna hijau-hijaunya mirip-mirip begini, Pak. Emang begini insyaallah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau aura hijau itu beda lagi tuh. Apalagi kolor hijau itu beda lagi tuh. Bapak Ibu yang melekat Allah, belum lama ini saya kaget ada salah satu kiai NU tapi tidak gabung, tidak berkomunitas dengan orang-orang Aswaja, ngirim di grup. Apa yang dia kirim? Peringatan atau doa tahlilan 7 hari 40 hari adalah tradisi Hindu Buddha. Nah, ini yang bikin kaget. Dia orang NU, kiai Pak, hafiz Quran. Oh, di palsu tuh. Munqati kali. Semangat ya. Itu kira-kira gimana? Saya pusing juga lihat ente beneran NU enggak sih gitu. Agak kurang yakin juga sih dia NU. Sanadnya putus kali ya. Akhirnya kita bolak-baliklah kitab. Benarkah membaca doa selama sekian hari, ngasih makan berkat, itu bagian dari tradisi Hindu? Kebetulan kita punya sahabat orang Hindu, kita tanya, ada gak tahlilan kalau orang Hindu meninggal? Ya, saya punya teman namanya Pak Mahadi, mantan orang Hindu Cina. Saya tanya, Pak, Cino. Dia digituin gak marah, apa emang dia Cina? Itu orang Hindu ada gak nih yasinan tahlilan 7 hari? Bingung dia, oh Laisa. Dijawab apa? Mana ada orang NU yasinan? Mana ada orang Hindu yasinan? Dia mualaf nih orang. Terus tahlilan ada gak? Berkatan ada? Gak ada. Tapi keyakinan bahwa 7.40 itu spesial emang ada. Nah, bisa bedain? Nah, orang NU itu atau Aswaja secara umum, gak mesti NU. Di Aceh kan ada yang NU, ada yang enggak. Di Sumatera Barat ada yang NU, ada yang enggak. Itu biasa kalau ada orang meninggal baca sholawat dala ilul khairat atau yasinan. Apa keyakinannya? Keyakinannya bahwa si yang di dalam kubur ini butuh syafaat, bantuan. Adakah dalilnya? Apakah ini dalil Hindu atau dalil Islam? Coba kita cek, Pak ya. Ternyata Imam Al-Qudai, ahli hadis, Imam Abdul Razzaq, dengan riwayat yang berbagai macam, mengumpulkan beberapa riwayat bahwa orang beriman dan orang kafir kalau mati, yuftanani fil kubur, ditanya di kubur, fitnatul kubur. Itu yang disebut fitnatul kubur. Kalau dia